Catalino, Bacoramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur menjadi suatu daerah yang penting saat ini. Sangat penting. Karena Kalimantan Timur sudah dicanangkan sebagai ibu kota baru dan pembangunan, perencanaan dan pembangunan sedang berjalan. Ada apa dengan Kalimantan Timur akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini Kalimantan Timur menjadi perhatian oleh berbagai berita-berita yang terjadi di Kalimantan Timur. Seperti kejadian seorang wanita yang menjadi tragedi di Kalimantan Timur. Kemudian baru-baru ini di daerah Palaran. Daerah Palaran yang merupakan suatu kecamatan di Samarinda, ini menjadi konflik. Apakah di sana ada konflik ekonomi? Karena terjadi rebutan lahan di lahan seluas 2.500 hektar. Terjadi kelompok-kelompok masyarakat yang berebut lahan. Lahan tersebut sangat strategis dan mengandung nilai ekonomis yang berdekatan dengan jalan tol di Samarinda. Oke, baik. Masalah yang pelik dan berlarut-larut tidak boleh dibiarkan. Negara harus campur tangan dalam permasalahan ini. Hukum harus ditegakkan dan kepastian hukum diterapkan. Di daerah Palaran, Kecamatan Palaran yang merupakan bagian dari Kabupaten Samarinda, Kota Samarinda, ini menuntut segenap pihak untuk menetapkan secara hukum batas mana Kota Samarinda, batas mana Kota Kutai Kartanegara. Jadi masalah perbatasan juga harus dibenahi. Kemudian konflik yang berujung kepada SARA ini menuntut segenap pihak untuk menahan diri. Para tokoh duduk satu meja, semuanya untuk mencari win-win solution. Semoga saja permasalahan di Kalimantan Timur, khususnya di daerah Palaran, dapat diselesai dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat diselenggarakan dengan baik dan pembangunan dapat jalan terus. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa.